tu tengok pula orang pakai tadur ni, dia kata kan. Kuasa macam market luar. Nah, lain lah format eh sini. Kan, elok tu. Cakap luar ni ada dia orang nampak tak terganggu dia tiang dengan dinding kan. Tapi dia tengok. Nah, tadi saya maafkan lah orang yang ngumpet-ngumpet saya tadi, saya maafkan dah. So, saya sampai dia terongak orang perempuan tu bisik tadi kat luar tu. Tinggi ustaz eh. Saya maaf lah tu. Tak ada masalah tu. Dan memang itulah benda pertama yang orang tahu buat saya kan. Ya dalam TV nampak orang dah kan. Nah, yang paling kurang ajar tu dalam TV empat romok. Tapi kurang ajar lah tu kan. Tapi tak ada hal tu pun saya maaf kan. Tak ada masalah tu. Jadi macam mana nak kata kan. Memang sibuk. Kita boleh cakap kita sibuk tapi masjid. Tapi manusia yang paling sibuk dalam dunia Nabi kita. Paling sibuk. La ilaha illallah. Kalau kita banding fikir-fikir balik. Tak terbanding sibuk kita dengan Nabi. Bayangkan dalam tempoh usia Nabi 63 tahun. No, Nabi berperang tak kurang daripada 80 kali berperang. Ha, cuba fikir. Kita berapa kali perang? Gaduh dengan orang semalah. Ya. Kan? Gaduh. Tu sampai dah gaduh tu. Kan? Ha, Nabi sibuk berperang je 80 kali berperangan. Umat eh, aduh ke luar tak. Umat eh, tu tiket last minute tu. Dalam golap je kan. Ha. Ha. Terpengajak siapa hal pula dah lah pakai baju hitam je kan. Ha, tak apa. Jadi Nabi dalam berperang 80 kali. Nabi juga menyebarkan dakwah. Cuba fikir. Menyebarkan dakwah sepanjang masa dan sampai pula membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi cuba banding. Kalau kita cakap kita sibuk tak layak bana lah khabar. Mungkin sebab saya sibuk sangat maka terabai keluarga saya. Tak kena bana. Sibuk apa kita? Sibuk apa? Saya cakap. Kadang-kadang kena tanya balik sibuk dari apa keluarga kita ni. Basic eh. Mana-mana pun saya pergi. Saya selalu bosan. Yang paling senang saya lupa baru ni Cik Amah. Tahun baru. Azam tahun baru. Paling senang. I am. Pada I am. Ingat mati senang. Itulah cara membentuk bahagia nanti. Kalau kita tahu kita hidup 3 bulan ni lagi agak-agak macam mana kita dengan keluarga kita. 3 bulan ni doktor cakap rasa-rasa dah tak lama dah, dah ni. Tengok cara dalam 3 bulan lagi lah paling lama. Masa tu tak ada tinggi sorong dengan bini lah dah. Ya. Kalaulah tidak keberatan. Ambilkan air kopi untuk abang. Macam tu lah kan. Sebab dah tahu nak mampu buat dah. Ha. Yang bini pun sadis datang lah bawa air kopi bang. Nak saya suap apa tak apalah. Bismillah. Kena tunjuk contoh pasal nak faham. Dah kaedah. Sebab. Dah. Sebab ingat mati itulah benda yang penyelesai pada semua masalah. Terus cakap azam tahun baru paling baik 2017. Kita baru masuk bulan 2. Paling baik azam paling baik 2017 ingat mati. Kalau ingat mati, politik okey, ekonomi okey, sosial okey, keluarga okey, garanti. Ya, you cakap tu. Ya. Kalau orang tu ingat mati, politik okey, jadi dia jadi ketua elok perangai. Politik ni tak semestinya okey rakyat. Termasuklah ketua kampung, ketua lorong, ketua taman, ketua persatuan ibu tunggal, ketua khairat kematian. Semua tu politik tu. Tentu elok sebab dia fikir dia takut kalau dia mati, dia tengah menggunakan duit persatuan ni. Contoh. Tak sampai pulang kan, menyawab dan tak ada siapa tahu kita berhutang, mati dalam keadaan berhutang. Ya, bah. Tu kalau politik. Tak ada orang nipu-nipu dah. Makan-makan duit dia bukan hak dia. Sebab dia ingat mati. Ekonomi. Tak ada dia menipu dalam niaga dah. Kalau dia ingat mati. Tak ada dah. Nak nipu apa? Gila. Kan tengah jual-jual mati. Nipu orang tu. Duit orang ambil. Puan ambil. Silap mahal sekali. Kan minyak pun naik. Tak ada semua tu. Kan? Dia bagi alasan. Wahai kira-kira balik kosan nak kek nasi lemak tu tak apa-apa benar. Patut kalau naik pun dalam kira nisbah dalam 3 sen. Dinaikkan 20 sen. Kita jawab balik akhirat sok sebab kita main naik ikut suka kita. Orang yang bayar memang tak ada apa-apa. Tapi tang kita menipu tu kita Allah Ta'ala. Tu sebab kena kira tu. Borang ni
nipu. Jangan nipu niaga silama. Niaga apa? Travel. Gilanya kau jauh pergi umrah, nak pergi ibadah, pergi tanah suci Mekah pun boleh tipu. Allah punya tahu hati, tak ingat mati tu. Dia bukannya tipu meniaga, tipu berdosa, torang-torang nak pergi ibadah pun tipu. Ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang baru ni, yang pek ibu kan, dia bayar pek ibu, lagi 3,000 dia datuk sponsor dia kan. Kan? Dan akhirnya tersadai ke KLIA. Untuk makluman, bukan satu tu ya, berpuluh setiap tahun orang ni buat penyumrah. Ya, tu sebab hati-hati. Tiba-tiba ada Samsul debat travel, jangan cakap ya. Bohong nak ujung. Ya, sekarang ni kat dalam Facebook tu berapa banyak fanpage Samsul debat. Saya pun tak tahu tersesap orang ni. Ada satu tu TV Al-Hijrah buat. Okeylah yang gambar macam ni tu. Yang satu lagi tu yang macam ni, duduk macam ni, yang tangan macam ni tu, tu betul lah saya buat. Yang lain tu tak siapa-siapa tak siap jawab soalan lah. Umat sebilo dah jawab soalan ni. Main lagi ni. Tu sebab hati-hati. Dan kalau kita termasuk dalam kategori orang yang, orang yang kena tipu tadi dan kita ingat mati, tak apalah, makna buka rezeki aku. Jangan nak marah. Betul, payah ngumpul duit pek ibu tu. Jangan marah. Sabar banyak. Maknanya Allah tulis kita belum joki nak sampai ke tanah suci. Ataupun kita dah banyak kali poi. Agak Allah Ta'ala saja nak uji dia. Dia dah banyak kali poi dah. Tak apalah. Ikhtiarlah lain kalau dia nak poi. Macam tu Orang ingat mati ni senang. Yang ketiga, bab sosial. Kalau ingat mati, dia akan baik dengan semua orang ni. Tak ada, dia banyak cerita dan nak datang masjid. Dia akan campur orang. Sebab apa? Ini salah satu cara nak mudahkan kaedah kita nak baik sesama kita. Masjid paling senang. Dulu sahabat tanya, Ya Rasulullah, siapa jiran kita, Ya Rasulullah? Siapakah jiran? Nabi kata, pek peluh kiri, pek peluh kanan, pek peluh depan, pek peluh belakang, pek peluh atas, pek peluh bawah. Manung sahabat yang kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu. Sahabat kata, macam mana pula Ya Rasulullah yang atas bawah tu macam mana? Nabi kata, kau ikut je lah. Nabi kata, jadi semua ikut. Betapa benarnya agama Islam. Waktu zaman Nabi dah sebut, rupa zaman kita ni ha, baru jumpa pek peluh atas, pek peluh bawah, rumah apartmen. Iyo, tadi yang flat kan, pek peluh atas, pek peluh bawah. Jadi kalau kita duduk flat, tak boleh baik dengan orang atas, pindah. Pindah. Sebab wajib baik dengan jiran-jiran ni. Wajib baik. Tak kira lah ada Yahudi pun. Yahudi pun kena baik. Ini kan pula Cina India. Serani. Tak kira lah. Kan? Buat baik dengan dia. Sebab biar nampak imej Islam ni elok. Nabi kalau masak, Nabi akan lebih kuah bagi ke jiran ni bangsa Yahudi tu. Nah, jadi kalau masak bang siapa orang perempuan yang masak lauk lebih dan kuah, tu sebenarnya sunnah Nabi. Tu. Kak Tun bukan nama sebenar. Apa banyak nak kuah ni? Sunnah Nabi, pek pahala sunnah. Apa banyak nak kuah ni? Senang hirup, tu minta darah ke, oh, tak ada dah pek apa tu lah. Faham? Saya cakap direct ni, biar dia faham. Jadi makna baik dengan jiran. Jadi susah nak baik dengan atas bawah, paling senang pergi masjid. Selesai. Ya Allah, aku pergi masjid, aku nak beribadah. Lagi satu, di masjid jugalah Nabi dulu jadikan asas untuk perpaduan ummah. Jadi itu aku datang tu, mudah-mudahan aku boleh baik dengan jiran aku dengan cara pergi masjid. Yang lain tak pergi masjid, pernah baikan. Dah dia tak pergi, tapi kita dah pergi. Wah, pergi masjid. Ni nak ingat ni. Tapi kalau cania lah ramai steady dalam masjid ni, tak ada pahal. Okay. Kan, subuh pun cania dengar lah. Kalau golak tu tak ada harapan tu dah. Jadi makna kata, yang ketiga bab sosial. Tu sebabnya kalau kita ni, ya boleh imam jatuh kuasa masjid, buat program majlis ilmu ni, ampek nilai yang kita ada. Nilai yang pertama, nilai kerohanian. Kita nak ajak orang supaya ingat ke Allah dan ingat ke Nabi. Satu. Yang kedua, nilai apa? Nilai akhlak Nabi yang baik, uswatul hasanah tadi. Contoh ikutan terbaik, itu nilai yang kedua.
Nilai yang ketiga, nilai sosial. Yang mana semua, tak kira golongan, semua datang. Yang kerja government datang, kerja kilang datang, kerja pejabat datang, kerja swasta datang, kerja insurans, kerja sendiri, berniaga, semua datang malam ni. Tak ada kira dah. Ada kena naik banner depan tu. Ceramah terbuka malam ini, hanya terbuka kepada mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas. Tak ada. Semua boleh datang. Tak kira lah. Dan yang keempat, nilai apa? Nilai kesatuan umat. Semua datang ni. Bersatu padu kita atas nama Islam. Datang dengan ceramah. Nah, jangan nak gaduh. Tak ada orang. Ni tahun ni musim nak sampai dah ni. Di tahun ni lah. Tahun ni lah musim eh. Dia jago sikit. Jangan tak sup pun lah. Sebagai dalam sajid. Menjalin macam ni lah. Dia tak boleh tengok muka. Bayang bendera eh. Ha, apa tu semua. Ni cerita bendera tak kira lah bendera. Mana saya cakap dalam sajid. Jangan. Selalu saya puasan tu. Kan? Tak kira lah apa. Nabi tak ajar kita supaya memusuh orang atas dasar pahaman yang berbeza. Tak, Nabi tak ajar. Bab Islam kena bersatu. Tu je. Faham ya? Okay. Dan yang kompleks saya cakap, kalau ingat mati keluarga pun kita elok. Iyalah, kita fikir kita hidup sementara. Sompek tak dan didik anak dan. Sompek tak dan didik anak mak mentua dan. Sompek tak. Anak mak mentua. Kena. Bini kita lah. Anak mak mentua lah tu. Tiba-tiba lah sampai bongap yang menganggur. Siapa? Pakai bahasa lain sikit pula ada terperanjat kan. Kan? Jadi makna kalau kita ingat mati, kita akan fikir sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan muliakan orang yang ingat mati itu dengan tiga hal. Pertama, dia tidak akan melengahkan taubatnya. Kedua, dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Dan yang ketiga, dia akan rajin beramal ibadah. Mana juga dia pergi. Amal ibadah ni dua. Ibadah umum, ibadah khusus. Kita pergi semayang ni ibadah khusus. Ibadah umum, semua benda yang kita buat kalau niat kerana Allah, itu adalah ibadah. Nak makan, doa, ibadah. Dalam keluarga ni kena ingat. Tiga perkara kena ingat. Dalam keluarga. Pertama, kalau selamat hidup di dunia dan di akhirat, tak ada cara lain kena amal ad-dinul Islam. Cara hidup Islam. Tak ada cara lain nak. Kalau kita pagi karaoke, tengah hari tengok TV. Kan? Potong melayan drama bersambung. Malam minusan. Tengah malam ni bola. Macam tu lah. Hidup macam tu. Langsung tak ada apa. Maka ad-dinul Islam tu dah terganggu. Alamat jaga-jagalah hidup itu. Itu pertama. Yang kedua, kena ingat kita takkan kenal pasangan kita melainkan dah nikah dengan dia baru kena. Iyo, dah kena, dah nikah baru kena. Cayo cakap saya. Yang sebelum kahwin nampak baik tu semua fata morgana. Rajin di pim sajid. Iyo kau, iyo. Sayang tak tinggal. Masa datang rumah, semayang tak tinggal. Bakal menantu. Assalamualaikum makcik. Cik sehat. Baik budak ni. Zuhur dah masuk lu makcik. Ya Allah baik dia tanya Zuhur. Pukul 10 dah tanya. Osah baik budak ni. Kan? Mana nak cari? Nah, tu tak ada. Tu belum dapat di situ. Itu sebab yang handa orang mari. Kan? Dalam surah Ar-Rum ayat 21 dinyatakan dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Ya, maknanya Allah jadikan kita ni mengikut jenis-jenis kita sendiri. Maknanya orang dengan orang. Tak ada kita berkenan ke unta. Nah, buat makan boleh. Kan? Ha. Kita akan jadi-jadi kita sendiri supaya cenderung rasa tenteram. Sakinah tu dia tenteram, tenang. Nak ukur tengok rumah kita rasa tenang ke tidak. Senang eh, kita selesa balik rumah berbanding keluar pada rumah. Makna tentera rumah kita. Tapi bu masuk je pergi kedai lah. Ada apa-apa nak beli tak? Dia tanya bini eh. Ada apa-apa nak pesan tak? Lah abang ni baru balik panik lah. Ha, maknanya ada masalah kat rumah tu. Ha, kan? Kemudian ada tak dia mawar dah kasih sayang? Kasih dan sayang. Rasa cinta. Ada lagi tak?
Ada tapi tak cakap lah. Kenapa tak cakap? Faham lah sendiri Datuk tua ni ngadol. Lagi tua lah kau nak cakap. Cuba mulakan. Balik ni kan saya nak tengok mulakan balik. Abang ke tepi sikit, saya nak naik motor ni. Kau dapat lah. Suami pun ngangsot depan sikit. Dah ke belum wahai sayangku? Kau dapat lah imam mula ni malam ni, mam. Jangan tu. Kan? Iya. Tak, macam saya cakap lah. Kalau lah kita tahu ini hari terakhir. Kan? Tengah-tengah dengan ciamat, tiba-tiba tak dengar orang bisik, teringat. Kau mati besok. Kenia mendengar siapa cakap ni? Bukan kau mati besok. Yang paling mutuah tu sebab saya cakap, orang yang kena penyakit kanser, bukanlah kata suruh kita minta kanser. Budak-budak USIM, USIM nilai, buat kajian orang yang sakit kanser, lebih 80% akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Budak USIM buat kajian, dia sama ada meninggal hari Senin, Khamis, Jumaat, ataupun bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Kita tengok. Mana tak elok, dia dah boleh agak, dia nak pergi dah. Lepas tu dia boleh beritahu mak, mak, ni ha, duit RM50,000 mak bagi ke rumah anak yatim ni mak ya. Rumah anak yatim yang tu ha. Yang ni ha, mak, kereta ni, kunci kereta dia bagi abah lah, biar abah bawa pergi surau, sajid. Yang tu ha, yang satu motor tu bagilah ke Alung, dengan Alung nak pakai, pergi menyanggung, semua senang lah, nak beli barang, bagi ke Alung. Lepas tu dah tahu dah tinggal lah. Duit top up eh kan, dia habis untuk apa? Telepon seorang-seorang telepon eh. Hello, assalamualaikum. Saya nak pergi tak lama lagi. Saya minta maaf kalau saya buat salah. Orang yang marah pun jadi tak marah. Eh, tak ada dah lama. Maaf engkau dah. Tak ada apa salah kau dengan dia. Macam ni untung ke tak untung kita cakap. Itu sebab paling senang ingat mati. Ingat mati paling senang. Itu sebab dalam keluarga kita kalau kita ingat mati, masa kita tak panjang, kita akan doreh. Bapa spend masa dengan anak kita, pastikan anak kita dapat didikan agama. Semayang sekali dengan anak kita. Nampak tak? Tertenangan nak dapat semayang tidak macam mana? Bono pertama sekali, semayang. Semua sebut bapa-apa pun semayang situ. Semayang situ. Dalam rukun apa? Rukun Islam. Bono pertama cerita semayang. Nombor telefon nak komunikasi dengan Allah 244-344. Tu yang nombor tertinggal satu nombor tak sampai call. Call tak sampai. Yang kita lah telefon orang saya tinggal satu nombor sampai tak sampai dah. Soalnya kalau kena soalnya. Tapi nombor tak cukup satu. 244-344. Dalam sejarah keluarga Malaysia ni ada dua waktu yang paling kritikal mas selalu tinggal salat. Apa ni? Subuh, Isyak. Maghrib paling tinggi peratusan semayang. Maghrib. Ha, Zuhur asar okey sebab dia pergi kerja, dia ramai-ramai semayang, dia pergi semayang. Tapi subuh dengan isya. Nak-naklah maghrib dia dah balik sampai rumah, roblok ke rumah tak sampai. Ha. Subuh ha, itu cabaran yang paling besar. Jadi ingat, paling senang sekali kita nak rasa tenang setiap hari, nak rasa seronok hari-hari kita bekerja, rasa hidup itu bahagia, mula subuh tu jangan tinggal. Nak-nak pula paling seronok sekali dapat subuh berjemaah. Orang perempuan kadang-kadang perangai ngajut laki, bangun bang, subuh bang, bangun. Dia dah pakai telokum, kosan dia dah siap semayang. Nak lepas nyawa kau. Yang penting ni syukur laki dia ni aku lah tak kau lah. Dia macam tu lah laki. Enggak lah kan. Tapi saya dah check dah tu. Banyak kompet semua berlaku macam tu. Kecuali semuanya. Pada cover sekarang. Jadi kau jod abang. Abang bangun abang. Subuh. Hampa. Subuh lah. Macam tu lah kaedah kau ngajun dan alamatnya dua-dua tak subuh kan. Dah lain nak gunding kan. Hei kau ni kau. Kau pula kau majud dan Danny dia kan. Kajud subuh abang bangun bang. Lepas tu bila kajud bangun dua-dua, paling ada satu lagi pula kesilapan bila dua-dua dah bangun. Anak-anak biarlah dia kocik lagi. Itulah perkataan yang boleh masalah ke Malaysia. Sebab dia kociklah kena ajak.
Kanak-kanak bawah 10 tahun najak sembahyang jemaah sekali sebab nak didik dia. Sebab bila dia dah jadi kanak-kanak bawah 40 tahun dah payah ngajak eh. Faham? Ha, kajut bangun tapi payah. Lihat bona pagi kaedah nak ngajut dan subuh adalah kajut seolah-olah rumah terbakar. Satu cakap. Bangun bang api. Mano? Mano tu? Dan semua anak-anak atau barang anak lari tinggal katil sampai depan rumah dah semua. Mano? Api dengan kau. Ah, contoh jawab. Payah warna kan. Tu yang anak komplain salah ayah abah jadi imam tak semangat. Mano nak semangat abah masuk bila air basuh muka ambil wuduk tu jadi imam. Mano nak semangat? Bau bantal lagi muka tu. Masuk orang bila air kumur yang ambil wuduk muka dalam nak penampang. Lepas tu kita ambil Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangnya mana belakang tu nak semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sahaja. Anak ambil kilolap abah ni eh. Waladol. Tiba-tiba ya. Macam mana masuk bila air gosok gigi mandi segarkan badan botu boleh jadi imam lurus serapakan safu apa eh sebiji macam masjid negara. Allahu akbar macam tu wah subuh ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim barulah bini suamiku ke ha. Iya. Sampai ayat bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar tu lah ayat eh. Tak ada lah ayat lain. Tak apalah janji ada. Kan? Yang anak ada ngak inna a'tayna kal kausar. Dah agak dah weh je. Dah agak lah tu ayat abah eh. Tu. Tapi paling tidak mudah-mudahan bila anak kita ikut subuh saham akhirat bagi ke anak apa besok bila kita dah tak ada anak kita dah kahwin dia kata yang pagi kita subuh sesama nak ingat mari naruh abah tak pernah tinggal sampai subuh sesama baingat nak macam tu lah boleh saya pun suka mana betul setiap kali dia buat niat dia sebab ikut kita ajar dia kita pun dapat saham. Nak ajar benda baik tentulah lah kan tak kira lah belajar tak tahu belajar pemulamu nak pergi kuliah takkan tak pandai lagi nak toina nak toina nak toina pergilah belajar baca ngapal bini pun komplain nembang tak tahu lah nak toina nak toina toina yang bini komplain pun satu kau tak jadi imam pun kau tahu je. Yalah malam kang dan tukar. Malam tu tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah diam lepas. Bodoba bini apa lah ayat malam. Ya Allah apa lah imam. Yang kelau kelintau je ayat apa lah. Haa dapat lah dia. Yasin. Ui panjang malam ni dia. Pasal Yasin Allahu Akbar ni. Pendek nak bang. Baru pertama satu ayat. Besok sambung ayat lain ya kan. Tak apalah. Tak yang penting jadi imam ya, jadi imam. Belajar jadi imam. Orang kampung datang ah. Kan? Belajar jadi imam. Sebab apa kita ni jadi ketua pemimpin keluarga? Kan? Sebab tiang agama tu sebab saya cakap dalam rumah tangga yang nak bahagia ni kan lima kereta tu lima kereta lima kunci nak kena jaga satu kunci ah tu saya cakap tadi dinul Islam kunci kunci apa kunci itu mana tu kunci rumah ni maksudnya sistem dalam rumah sembahyang eh apa zakat eh
pergi umrah, ada joki kita pergi umrah sesama. Dia tengok kan sistem Islam. Ya Allah seronok ya. Ini tak boleh cerita pasal mentauhidkan Allah, semua mengaku kita mentauhidkan Allah ke tidak. Ya, confirm, guarantee dia. Tengok azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nyaut apa? 7 hari mencintaimu. Macam mana kan? Biar aku jadi penunggu. Suri hati Mr. Pilot Abang Bomber, I love you. Awak sangat nakal. Drama. Cerita mentauhidkan Allah tapi lekor pun TV. Cakap apa? Yang selalu saya pesan tu, kena tukar dah time drama ni. Jangan time maghrib. Biar aku jadi penunggu. Sah penunggu. Penunggu TV. Tak jadi kojo. Kan? Itu sebab saya tak heran. Dia tak risau mana dengan orang semuanya. Sebab macam ni ramai kan. Jadi dia tak tengok TV. Okay tu. Duh malamnya ayok. Ya kan? Kita janganlah cakap macam tu. Semangat. Semangat kita kan. Semangat. Ya, kunci rumah. Kita sistem Islam. Makan ni doa. Ya Allah berjalan ni zikir. Dalam kereta kan. Dengarlah. Dengar Radio Ikim. Ataupun kita pasang CD-CD ngaji tu. Untung-untung nampak ngapal sama surah Yasin tu kita baca. Baca hari apal. Iya. Ini tak ada. Dia ambil sekotul-sekotul je. Surah Yasin tu dia ambil ayat. Waja'alna min baini ayat. Waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalfihim saddam. Dia ambil ayat tu je. Kenapalah ayat tu nak ngelak speed trap. Baca ayat tu polis tak nampak kita. Dia tak tahu polis sebelum pasang kamera tu pun baca ayat tu. Jadi dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ayuh banyaklah saman dan dia baca ayat ni tak mahu ni dah. Kan? Itu semua dah tu. Nampak eh? Sistem. Yang kedua, kunci kereta. Pemanduan keluarga kita ke mana. Melalak berkaraoke ni pun bandar eh. Tak habis-habis lah ilah Allah. Mengganggu jiran lagi. Mama kak, time chorus. Jiran tak boleh tidur. Tak masuk syurga. Orang yang menyakiti tetangganya. Ingat tu. Ingat. Iyo. Lagi satu nak togok kundui kahwin. Apa hal kundui kahwin pasang lagu memokak-mokak ni kenapa? Pumpang-pumpang-pumpang. Sampai nak berburak pun tak boleh. Kita datang nak merapat ke satu rahim. Assalamualaikum. Salam. Khabar. Cenia papa pengantin. Ah, apa? Apa? Menjorit lagu eh. La ilaha illallah. Pasanglah lagu-lagu nasyid. Tengah-tengah makan tu halwa telinga bila dengar benda mudah-mudahan elok gitu. Tengah-tengah makan iman tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Ah, abak. Ya tak yolah iman tak ada ke tepi pantai kata. Ya, dia dapat mesej sikit. Ini pasang lagu mama kau maka. Awak kat mana? Awak kat mana? Apa bandar? Ah? Ayuh. Boleh tanya oleh awak kat mana? Depan mata buto. Bono-bono macam tu kan. Bono basic. Biar dia dengar lagu nasyid. Lepas tu jangan kuat-kuat bono pasang. Kan orang PA system merasa. Wah ustaz ni maknum. Habislah punya golden. Apalah habis pula. Bagau jagalah PA system. Tapi lagu jangan pasang kue-kue. Pasang lagu nasyid. Pasang lagu-lagu Nabi ko apa. Kemudian bila sampai. Lagu-lagu Rasul tu lah. 25 Rasul tu. Yang Raihan tu. Ha? Dia. Budak-budak balik tadika Islam tanya abah. Bah. Nak tanya sikit. Rasul dia berapa? Abah Nazir soalan tu sama Nazir tam 25 dia nak bola tanya siapa dia ha, mula kelabu kelabu apa hai mula dia kata Muhammad Adam mana tu ingat dia Adam Muhammad Muhammad Adam dia dua pangkang ujung ke depan ingat kan abah anda benar itu pun tak tahu dia sudah dia tanya Adam Idris Nuhud Saleh Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaakub, Yusuf, Ayub. Nampak? Kan ada nilai tu.
Adalah benda baik sambil diingat nama Rasul tu. Macam tu lah kira. Jadi bila bawa sepasang lagu untuk kuat dengan tidak, kita datang kenduri kan. Assalamualaikum, khabar sihat, saya doakan mudah-mudahan selamat semua. Terima kasih banyak datang makan-makan. Kan elok pula. Jumpa lah orang kampung. Ya Allah, kau dah sampai, kau tajak dan sekali. Sini duduk. Lama tak nampak. Kalau lama tak nampak, jumpa Dr. Mato, dah buta. Lama tak jumpa, faham. Tengah. Kan bergurau dia tu, nampak tak? Ini nak bergurau. Assalamualaikum, salam. Sihat tak? Apa? Apa? Nak ilah. Betul tak? Kebanyakan kenduri macam tu. Tu yang saya gomar pergi kenduri kat semuanya. Sebab kat semuanya tak ada macam tu. Tak ada lah tu. Kan? Tu. Ya? Yang tu, yang kedua kunci kereta tadi, pemanduan kita tadi kan. Yang ketiga, buat kereta, lepas kunci kereta, kunci apa? Kunci pejabat. Cari rezeki yang halal. Dan keluarga kita, cari rezeki yang halal. Nabi kata, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, bila sebut cukup buat kamu tu, maknanya insyaAllah kita tak ada rasa kekurangan pun sebab dia halal. Menego. Ha. Tak kisahlah menego madu ke, menego kurma ke, menego minyak wangi ke. Yang sahabat-sahabat saya ni. Ha. Dia memang rajin. Time-time saya ceramah, dia datang menego. Ha, kan? Ha. Jadi dia menego. Nampak macam sikit dia, tapi halal cukup insyaAllah. Menego dengan pisang. Kan? Nampak? Alah, syiar orang yang nego dengan pisang. Kan? Nampak macam sikit tak? Halal cukup, anak-anak semua menjadi. Tu yang kita nak. Duit banyak tapi anak pelosit. Pening. Nampak tak? Kita tengok kadang orang tu kerja buruh ya, tapi anak semua. Universiti, MRSM, handa-handa anak yang belajar. Tak semestinya kayu nak pandai. Ada seorang makcik tu berniaga. Orang tu tanya, sial nampak cik niaga seorang-seorang anak tak tolong ke. Anak semua dah ada kehidupan masing-masing, tak nak nyusahkan dia orang. Ya kau nak makcik kerja lah. Kerja mana? Yang seorang tu kat Kementerian Dalam Negeri. Yang seorang ni dia kat Kementerian Pertahanan. Anak-anak seorang lagi. Yang seorang lagi tu kat ni ha, dia kat Putrajaya, dia kat Kementerian Dalam Sekitar. Memang menjadi-menjadi nak makcik. Biasa-biasa yo. Dia jawatan apa kat sana? Tak dia niaga macam ni kat. Tapi kat sana niaga ya. Tak apa dah, dia hidup sendiri meniaga juga. Ha, itu yang tak dapat tolong tu sebab dia pun meniaga. Ha, kita kadang-kadang orang kita ni kau mahu ambil kesimpulan dulu atau peranjat lah meniaga juga. Yang cari yang halal. Sebab Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk dalam tubuh badan malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram tu ada dalam perutnya. Minta jauh kan. Biar sikit tapi halal insya-Allah cukup. Kan? Kadang-kadang kita kan duit ada RM1 ya kena nasi tu ya. Tu yang halal yang ada wei. Dek bagi nasi dia. Lepas tu dia datang. Rupanya ada lah nasi bajet tak sekarang ni kan. RM1 tu ha, membubu nasi ya dengan ayam dengan apa ada. Mana tu? Hari tu lah orang sedekah. Kan cukup tu. Apa nak risau? Ha, jadi itu dia kan. Ha, jadi makna kata kita cari rezeki yang halal. Kadang tu sebab dia ada satu, ada dua hadis yang Nabi sebut tentang ateh bawah. Dua hadis Nabi sebut pasal ateh, pasal bawah. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut banyakkanlah tengok yang di bawah daripada tengok yang di atas. Kerana bila kamu tengok di bawah, kamu akan mensyukuri nikmat Allah walaupun sekecil-kecil nikmat. Nabi sebut tu. Maknanya yang bawah apa? Tengok orang yang lagi susah begitu. Tengok orang yang lagi senang begitu, memang tak senang hati kita. Wah, dah mula dia tukar kereta. Bang, macam mana jiran nak tukar kereta, kita bila? Haa, nampak? Biarlah deh. Kita naik motor, okey pun. Awak boleh peluk saya, saya pun rasa seronok semangat bawa motor. Naik kereta duduk jauh kan? Ah, abang tu alasannya. Iyo, syukur dengan apa yang ada. Maka? Tengok yang lebih, tengok yang kurang. Orang tu jalan kaki lah. Elok eh pegang tangan. Kau mana kau nak? Peluk kau pegang tangan? Nah, yalah, peluk-peluk lah. Tengok. Nampak tak? Iyo, dah banyak tengok. Satu lagi atas bawah apa? Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Maksud memberi lebih baik daripada menerima. Sedekah lebih baik daripada orang yang terima sedekah. Ha, tu sebab eh, nampak tabung masjid jangan baik-baik senyum. Bagi masuk duit, senyum tu sedekah. Apa tu kalau dengan orang ya sedekah. Tabung tu tak pandai dia balik senyum tu lah. Ha, bagi duit. Ha, insya-Allah biar dia borek tabung tu. Mengengkeh bilal ngengkeh gitu. Ya biarlah, biarlah berubah standard sedekah ni. Daripada dulu 5 pusin ya. Tak lebih singgit musin, singgit musin. Lagi kocik lagi bagus. Nah, duit ni kena biar dia hujung bulan cukup bulan dapat gaji. Besar. Siap apa? Dah masuk dah? Dah masuk dah? Okey, azan dulu lah. Sedekah, upgrade sedekah itu. Contoh dapat gaji, biarlah tinggi sikit sedekah.
Kan jangan sambung ya. Bulan biar di hujung bulan ni ah Bilal dah standby dah ngantuk siap. Wah ini bulan ni banyak ni teh. Hujung bulan kira umat 100-100 dalam tu. Kan? Sampai kira. Wah sebut seminggu ya dah dapat dalam 15,000 umat seminggu. Kan bayanglah bulan tu mudah-mudahan dimurahkan rezeki kan. Ha. Sebab bersedekah belum pernah lagi memiskinkan orang. Tak ada. Tambah lagi insyaAllah. Yang risau. Orang ni duit pemerah. Kumpul duit sikit-sikit. Pemerah PIG. Ini risau. Hui habis duit dah. Tak ada habis lah. Ini risau. Balik esok ada joki lain. Ini risau. Dan. Ha, tu. Dari segi sebut tentang kunci pejabat tadi cek rezeki yang halal. Seterusnya kunci apa tadi? Kunci syurga. Beribadah kepada Allah banyak-banyak. Dan keluarga. Tekankan bab ibadah. Ramai orang bila dah mati kan sebenarnya kalau dia dah boleh bangun balik dia minta ke malaikat nak bangun balik sebab nak beritahu dengan bini dengan anak-anak eh bono lain tak pun jaga semayang dia nak pesan tu pun tak dapat dah mati tu sebab saya sebut tadi ingat mati tu yang paling baik dan yang kelima kunci spare maksud kunci spare ni adalah masing-masing ada kunci dalam rumah tangga mainkan peranan masing-masing yang peran semasih. Kalau kita tengok Nabi kita sebagai seorang suami dia takkan menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang dia boleh buat sendiri. Itu Nabi termasuklah menjahit kan kalau ada pakaian yang koyak Nabi jahit sendiri. Tak ada dia marah bini dan lah. Okey, siap cuba nak pakai ni. Tak ada. Betul bukan Nabi. Tertib Nabi. Elok mana yang boleh buat sendiri Nabi buat sendiri. Ha, tapi janganlah buat modal balik kang ya. Membuat mula tu bang dengar tak ceramah tadi kan penceramah tu dah cakap Nabi cara kata kan Nabi takkan suruh takkan susah bini untuk bono dia beli beg sendiri tapi uruf ya kita ni kebiasaan orang kita di Malaysia ni lawan lelaki memang tak reti beg apa kebanyakan bono memang harap orang perempuan buat kan jadi orang perempuan buat lah pek palo sakiro nalak. Orang perempuan senang masuk syurga kan? Kan? Iya. Dalam khutbah widak Nabi itu Nabi dah sebut berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Wah, itu ayat ni. Tak heran kita orang perempuan tu setia. Yang lelaki lah setia. Lain. Jadi setia dia pada setiap orang. Itu orang lelaki. Faham tak? Setia pada setiap. Itu orang lelaki. Orang perempuan setia. Sebab tu sebab saya jaga lelok. Tapi tu jangan cakap besar. Lelaki dan tak cari orang lain dah. Jangan cakap besar. Tak ada dah. Siapa nak kan dia tu? Jangan main-main. Ini jam satu lelaki pek boleh perempuan. Tiga boleh perempuan. Hari ni. Satu lelaki, tiga boleh perempuan. Main-main kau. Jadi apakah peranan kita? Wahai orang lelaki. Kan? Jadi makna kata kita doa elok. Ya Allah, kau bukakanlah hati suamiku agar terus melihat kepadaku. Mudah-mudahan dia terus sayang kepadaku. Kau janganlah berikan ia melihat kepada perempuan-perempuan lain selain daripada ku, ya Allah. Ha, doa. Tentulah. Tapi doa tak cukup. Ikhtiar. Ha, ke rumah pakai lelawa. Terbaik pakai. Ni nak pergi masjid, boyo pilih baju. Terlokong dengan Siti Khadijah. Ni lah, terlokong macam ni. Baju macam ni. Tudung macam ni. Ada awning. Ya, tapi ke rumah terbarai macam ni. La ilaha illallah. Mana sampai sahur. Sam. Nah, boleh lah ni. Ha, ambil capai baju kelawar. Baju binatang pakai. Rambut kombang. Macam mana lah lelaki nak selera balik rumah. Aduh hai. Tahu pun nak nampak kelawar sekor ni dah. Yang terbaik untuk suami jaga mata, jaga hidung, jaga paut, jaga telinga. Jaga mata pakai lawa di rumah.
Engkau perempuan ni lelaki pun sama. Tanya bini kita, mari dia berkenan kat kita waktu tengok kita melangging kat rumah kau atau tengok waktu kita pakai smart? Waktu kita pakai smart. Kalau ulang balik semula tengok cara kita terbaring kat tengah ruang tamu tu, nampaklah nak kahwin dengan dia ni. Contohlah. Jadi orang lelaki pun sama, kena komeh kat rumah. Nabi kat rumah pun kemas pakaian. Ha? Nabi pakaian kemas. Untuk makluman semua. Ha, nanti kalau kat rumah kan, pakai jubah yang lengan pendek. Itu untuk kat rumah tu. Orang Arab pakai baju jubah lengan pendek kat rumah untuk tujuan nak tidur. Faham tu? Nah, kalau nak buat pergi semayang, pakai baju lengan panjang, jubah lengan panjang macam tu. Nah, ya. Ha, contohlah ni pergi beritahu. Kadang-kadang ada yang tak tahu nak cakap. Nah, pakailah komeh-komeh. Ni pakaian rasmi kat rumah, kain pelekat tanpa protection. Kain pelekat sesaja. Macam mana ya, senang berangin, kau punya berangin yang kau fikir. Kan, oh lawa-lawa pakai kat rumah komeh. Nabi, sifat Nabi komeh, berasih tu Nabi. Kita pun sama kat rumah, pakai lawa-lawa. Anak, jadi anak nampak ayah kat rumah pun kemas. Pakai kemeja lengan pendek kau kan, macam tu lah, butang ready kat rumah. Kalau-kalau orang datang tak ada kelang kabut. Oh datang, bih baju. Tak, tak biar bih baju. Kan, iya, sentiasa bersedia dia. Ni macam tu lah, kaedah eh, nampak tak? Pakai, tapi tak payahlah sampai pakai tie. Bosa sejadah tie lah, Allah, tak payah macam tu dah. Maknanya pakai komen, sudah. Kan? Isteri sama. Cuma tanya bini gitu. Tanya suami, bang, abang suka saya pakai macam mana ke rumah? Tanya lah. Baju kelawar ni salah kau pakai. Yolah, baju apa kau pakai, uniform kilang waktu kau orang dan tengok. Kalau lelaki kau mah kita pakai tu, kita pakai lah tu. Dia polis, pakai uniform polis kau tu. Dan tak tahu tak pokok, tak pewarna dan goma tengok kau pakai tu. Macam ni lah dia, siap pangkat sarung. Contoh lah kan, kau tanya lah lelaki kita. Macam ni okey tak bang ke rumah? Kalau suami tanya, kau pula wabona ni untuk abang. Jaga mata. Kedua, jaga hidung. Wangi-wangi kat rumah. Kat luar pun wangi. Wangi ni memang botol ikut sunnah Nabi tau. Tapi kalau botol ikut sunnah Nabi, minyak wangi tu pun ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik. Tu sebab kita suruh cukup. Okey tak boleh bagi mak wafah botol wangi. Tak kisah. Okey tak boleh. Tak berapa ni lah. Yuk kau tanya. Maknanya kita sampai terbaik. Bukan sekadar wangi sikit dah kita pakai. Tak. Ambil yang terbaik. Itu sunnah. Sebab Nabi akan pakai minyak wangi yang terbaik. Itu Nabi. Nampak laki balik. Tawih capai. Zap. Fumah kilang. Laki balik. Apa lain bon? Nah, bau kau ni. Musim denggi bang. Tak. Taklah pakailah minyak wangi. Wangi-wangian pakai. Biar dia sadap ke hidup pasangan kita. Suami pun sama wangi-wangi. Kalau boleh dah tahu dah kanan keluarga tu kan. Menyampah. Bau kontun. Kontun masuk gaib. Swipah. Lailah. Yang laki ni pun satu perangai. Bam. Kau dengar kau? Lailah. Contohnya kuat saya tanya kau dengar kau tak? Yang bini pun sama sambil bawa dulang ke depan laki tu. Bam. Sorry. Lailah. Kau ngajar. Marah sap. Budak anak tu dapat ni. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lawan-lawan emak dengan badan. Ya Allah. Kan? Ya Allah. Makin masuk belum kahwin nak kontut masuk bilik air. Dah kahwin bersepah. Dah dapat. Bam. Arwah abah sama ini kalau dengar anak tu kontut. Bam. Kau nak pergi, kau sakit paut pergi bilik air. Dia tu lah. Abah saya bagi kita kan. Ya. Dan jago. Tu jago hidung. Ketiga, jago perut. Bagi makan. Bila kata bagi makan ni, orang lelaki jangan tanya. Yo. Balik soalan yang ditanya. Tak masak. Oh. Tak masak. Oh. Dia suruh masak, bondo tak boleh. Tak masak. Oh. Bini dah bangun. Bini pengurusi jiran wanita.
Contoh. Tak masak kau abang tengok dalam petai itu apa binatang yang ada dalam tu. Aku marah waktu tu. Iyalah, tanyalah. Awak nak saya belikan apa-apa tak? Cik cakap. Yang untuk masak malam ni. Eh, tak apa bang. Ayam ada, ikan ada. Abang nak apa? Itulah terasa macam nak makan landak lah. Memang air tajam selera eh. Mana pula nak dicokau landak ni. Abang pergi tanya kat zoo negara tu ada stok lebih tak? Kan? Contohlah kan. Tanya tu adalah sikit. Orang perempuan ni kena tanya. Jangan biar. Itu yang dia tension tu orang. Iyalah. Yang menyepahan ramai. Sampaikan bapak budak tu pun menyepahan rumah. Yang kau meh seorang je. Omak eh. Tu yang perempuan tension tu. Betul tak orang perempuan? Mbak, jamur-jamur. Kalau buat komplain, dorih jawab. Sebab lah. Jangan kebak nak tadi. Iya. Lipat kain. Tanya lah. Orang perempuan tu panik-panik lipat kain. Orang lelaki tanya pun tidak. Orang perempuan memang takkan suruh lelaki lipat kain. Sebab cara lipat kain tak sama format eh. Orang perempuan payahlah doa. Ya Allah, bila lah nak ada orang cipta mesin lipat kain ni. Orang lelaki tanya soalan yang sewajarnya. Yang abang nak tanya. Nak tambah bakul kau. Kau hajar soalan tu. Kan tak payah lipat tu. Pudek dia kat dalam bakul tu kan. Iyo kan. Ya, kita kena. Orang kata tu semualah tu. Jadi maknanya paling tidak jangan disepah-sepah kan. Tak faham lah. Kan sama-sama. Jaga perut bagi makan. Makan. Isteri masakkan untuk suami so sadap. Niat kita masak ni kena Allah. Tengok insya-Allah masakan kita sadap lah. Tak pandai, tak pandai. Goreng tolu pun bangang, bayanglah. Goreng tolu pun tak reti, apa tahu mana. Malah kek pula hangus ni, tak letak minyak. La ilaha illallah. Nah, belajar. Saya tengok orang tua, tengok mak kita, mak. Oh mak, ya Allah, wabar. Kita sampai ke rumah soalan pertama mak kita tanya bukannya nak makan ke. Mak kita tanya, dah makan belum? Dah makan belum? Kita boleh jawab macam saya lah. Mak saya tanya, dah makan belum? Tadi dah makan dah sikit. Bangun dia, tarik dia goreng apa yang ada. Iyo kita jawab tadi, dah makan dah sikit. Sikit tu dia faham anak nak makan lagi. Iyo anak mak mentua tanya, nak makan kau? Apa punya soalan tanya? Masak je lah. Tahulah dia tolan. Cakap tu kan. Tanya tak nak makan kau. Kan? Kalau benda dah ada. Dah ada. Siap masak tadi. Bang masak, bang makan ni. Tu sebab omak kita kan goreng tolu dada. Dua biji je tolu. Kambang. Penuh satu kali. Sebab niat eh. Sayang ke anak tu. Anak mementua kadang-kadang goreng tolu. Kompot tolu. Tiga biji apa bawa satu pun. Macam rotinan. Faham tak kompot? Kan? Iyalah. Tak, tapi bukan orang semuanya lebar-lebar tolu kan. Tempat lain dia cakap ni. Belah Afrika. Belah Afrika. Kan? Iyo. Contoh. Kan? Nampak tak? Tu jago parut. Jangan sampai bila kita tak komplain. Kita dah tahu dah laki kita suka makan apa kan. Ya. Balik rumah tu. Lepas tu jaga telinga. Cakap benda yang dia suka. Sebab pasangan kita suka. Jangan cakap. Kadang kau mah cakap bini ni. Kau tahu tak kalau dia tak kahwin dengan kau ni. Tak tahu apa hidup kau dengan keluarga kau ni. Rumah bercakap. Joki Allah Ta'ala bari. Bukan kau bari dah. Baik. Yang bini pun sama. Ni. Lelawa apa nak ni? Nak tengok janda lah tu. Lagilah long mulut eh. Tak ada kau mana elok boleh cakap. Ya Allah kau ni. Eden langsung tak terfikir. Dek kau sabut langsung teringat dah. Ngan sabut semua sabut. Asal lawa janda, janda, janda. La ilaha illallah. Tak terfikir. Dia ada cakap satu doa. Kau cakap berdoa. Ponoh ibu tunggal tepi jalan tu tunggu. Abang. Apa hal?
Jangan cakap benda dia tak suka tu sebab bila suami balik kan, sambut dengan senyuman. Sambut dengan senyuman. Dia ada tiga jenis togu ke rumah tu. Satu togu saja. Kedua togu dengan fakta. Dan itu togu dengan fakta dan perasaan. Togu saja. Suami balik. Assalamualaikum. Salam. Makan. Dapur. Togu pun. Nah. Macam kau tempek kau aja. Cakap togu. Jenis tu lah juga. Kedua togu dengan fakta. Fakta ya. Laki bini tu. Eh, awal balik ini bang. Kebetulan tak banyak kau jauh. Dah makan belum? Belum. Nak makan kau? Tentulah nak makan. Fakta. Awak masak kau ini? Masak. Lauk apa yang awak masak? Ikan bilis, telur dadar. Fakta. Kek mana nak makan? Kek dapur lah. Takkan kek beli air. Fakta. Nampak tak? Dia main fakta. Ya. Itu pula. Tu fakta. Kalau boleh nak togoh dengan fakta dan perasaan. Suami balik tangan dapur macam ni. Abang. Balikkan buat tu. Orang lelaki tu betul saya boleh. Berapa ramai yang buat? Tapi kena bagi warning dulu bang. Besok saya lupa tangan namanya terperanjat lah. Kan imam, kan ceramah yang tadi dah cakap. Yalah. Jadi lelaki tu prepare lah. Ini tahu ya. Abang. Mengundur lelaki tengok nombor rumah ni. Kasar batu dah rumah dan ni. Lain lah perangai. Contoh kan. Abang dah balik. Nampak kasih sayang. Tengok muka abang pun tahu mesti abang lapar kan. Ayat nampak tak kasih sayang. Suami pun nyawa itulah tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka yang ni kan langsung hilang lapar. Bini pun jawab kebetulan pula saya tak masak. Padahal berbohong. Lah tak masak kok. Tak adalah gurau ya. Dah masak. Ada kan. Kan lepas tu buka kerapur. Awak masak apa? Lauk kegemaran abang. Tak lain tak bukan ikan bilis telur dadar. Jangan golak tu lauk saya tu. Lauk saya tu ikan bilis telur dadar. Senang lah lauk saya. Senang. Kau susah dulu kan. Lepas tu dah makan. Cuba tengok. Menurut kajian, tak kurang 80% suami di Malaysia gagal mengucapkan terima kasih kepada isterinya selepas isterinya masak. Betul tak? Nampak tu. Ngaku dah. Asah lah. Dah habis muntah darah. Kadang bini dah goram, dia nak tanya. Bang, macam mana sadap tak? Kau nak tanya? Boleh lah. Lima pinggan kau tutup, kau cakap boleh lah. Cakaplah sadap. Asah sadap yang kau masak. Ya Allah, tak panah rasa sadap macam ni. Macam tu lah. Ih, abang ni melampau-lampau pula. Iyo. Kau masak macam ni lagi besok. Macam tu. Barulah ada semangat. Tentang tu, terima kasih pun tidak. Cuma cakap, terima kasihlah masak untuk saya. Ada seorang makcik Ulu Langat. Dekat Ulu Langat. Dia sama apa ingat saya naik krus. Dia layan lelaki yang makan. Ya Allah, Akbar. Dia ambil air bang. Ni air sejuk, ni air panas. Ni ambil eh. Ni ubat ni makan dulu bang. Yang ni makan dulu. Eh. Dah tua dah abang ni. Tak ada atuk eh, tuk eh. Ni abang ni. Makan dulu, makan. Bismillah. Ya Allah, baik eh. Macam tu lah. Yang lelaki. Saya ni memang manjo. Dia pun cakap. Tu sebab suami manjo normal. Lagi tua, lagi manjo normal. Laki tu rapat dengan kita. Ha, kenapa rapat ni? Saja nak rapat dengan kau. Rapatlah lagi. Ha, macam tu lah. Ha.